teman-teman. Siang hari ini saya sedang berjalan menuju ke teman saya yang tinggal di tiny house atau rumah kecil yang lokasinya berada di Rotterdam Selatan, dan dia mengundang saya untuk mengunjunginya dan sama-sama lunch sama dia. Lunch sederhana, dia bilang gitu aja. Dan nanti saya juga akan membuat video buat kalian mengenai jalan masuknya, situasi rumahnya, dan sebagainya. Karena dia mengizinkan saya untuk membuat video di sekitar rumahnya. Dan ini pintu masuk ke lokasi tiny house atau rumah-rumah kecil itu. Dan videonya ini saya percepat karena jauh banget atau panjang banget masuk ke lokasi rumah kecilnya. Oke, selamat menonton dan semoga video ini bermanfaat sekali buat kalian ya. Terima kasih. Teman-teman, saya sedang membuka roti atau broodje, orang Belanda bilang broodje bakeyau. Jadi ini broodjenya orang Suriname yang dibuat dari ikan yang dikeringkan lalu dimasak pakai bumbu-bumbu seperti sambal apa gitu. Jadi ini saya lunch roti ala Suriname. Jadi broodje Suriname sebroodje bakeyau namanya. En dan doe jij het monteren eigenlijk. Ja, alleen maar. Ja, ik snap wat je doet. Oké, ik wil het ook volgen naar YouTube. Ik heb ook YouTube gedaan. Ik heb ook. In Brussel met die kippen? Ja, ik heb gezien. Maar je moet zorgen dat mensen het kunnen kijken, ook is moeilijk. Daarom moet ik veel subscriben. Ja, nou ja, het is niet makkelijk om. Je moet elke week 2 keer. Ik beelden 2 keer per week. Dus mensen subscriben ook. Ze altijd geef nu beelden. Dus doen alleen maar wanneer je wil, niemand kijkt. Daarom ik zorg elke week in video. Ah ja, vaste bereik. Ja. En jouw subscribe, waar kom je vandaan? Indonesië. Oh, leuk, je wil een kijkje nemen in jouw leven natuurlijk. Mm-hmm. Ja, dat snap ik. En Indonesië is erin zo. Ja, is gewoon leeftijd. Hij is nu 20 al, hè. Ja, ik ken hem nog zo'n 15. Ja. Ja, als je linkje natuurlijk bijna begonnen. Heb je jouw bitcoins? Nee, wil ik niet. Waarom niet? Ik wil het ook niet.
bisa pelan-pelan kalau piring udah Bitcoin deh pakai lu deh makan Bitcoinnya nih Het leuke is, hij is nu, is die, nou, hij is 27.000 is die. Sure. Bebek manja, minta sun bebek. Kusya bebek. Halo bebek. Halo bebek. Bebek. Yasin, Ayasin, namanya bagus. Ayasin, baunya enak. Hehe. Bebek kok mau digituin, bebek Indonesia di LAI. Ini kalau Indonesia
semua rumah kecil loh, rumah kebun buat berkebun. Banyak kan orang di Belanda punya rumah ini buat berkebun aja gitu. Ini dari belakang rumahnya, alat-alatnya itu taruh sini semua. Dia bikin sendiri semuanya itu. Basil udah mau mati. Oh, kebanyakan air. Ini min. Mun. Hey bebek. Halo bebek. Dah bebek. Bebek. Dah. Teman-teman sebelah kiri ini, itu lihat tuh sebelah kiri oma-oma yang sedang memotong rumput pakai mesin yang dia dorong. Jadi di sini merupakan hiburan juga buat oma biar tetap sehat, melakukan itu setiap kali memotong rumput atau menanam bunga dan sebagainya. Thank you.
Nah, teman-teman, itulah tadi mengenai tiny house, bahasa Inggrisnya tiny, atau rumah kecil, orang Indonesia bilang. Nah, semoga kalian mengerti atau mengetahui tentang rumah kecil yang ada di Belanda ini, yang manfaatnya mereka dengan rumah kecil mereka bisa menanam bumbu-bumbu atau brambang, bawang dan sebagainya, dan juga sebagai hiburan karena rumah mereka mungkin di flat, nggak ada balkon atau nggak ada taman di rumahnya. Jadi dengan rumah kecil ini mereka bisa bertanam dan ya sebagai tempat untuk berlibur lah. Dan ini saya teruskan dengan perjalanan saya pulang ke rumah, dan kalian juga bisa melihat kiri kanan situasi Rotterdam Selatan. Karena nanti saya, nah ini adalah jembatan tua yang dipakai pada tahun awal 1800-an, dan sampai sekarang masih ada tapi tidak dipergunakan lagi, hanya dipelihara sebagai barang antik dari kota Rotterdam. Dan ini di depan ini itu jembatan yang warnanya merah di depan nih, sebelah kiri nih. Nah, itu nampak. Ini namanya Willemsbrug. Jembatan ini dibangun pada tahun 1975 begitu, untuk menghubungkan antara Rotterdam Selatan dan Rotterdam Pusat. Nah, teman-teman, terima kasih. Ini perjalanan saya pulang ke rumah. Sekarang saya sudah di Center of Rotterdam atau di Rotterdam Pusat. Dan sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.